Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, bertemu lagi dengan saya di IG Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan mengokulasi atau merubah jenis-jenis tanaman atau pucuk. Yang pertama, saya akan merubah tanaman hias puring ya. Tanaman hias puring 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti akan saya rubah biar satu pohon menjadi beberapa varian. Kita akan ganti dengan tanaman hias puring yang bernama tengkurak ya. Lalu akan saya ganti yang sebagian dengan tanaman hias puring yang bernama koi. Yang selanjutnya akan saya ganti dengan tanaman hias puring yang bernama puring jet ya. Satu pohon tapi berbagai jenis pucuk atau berbagai jenis varian ya. Ayo kita simak cara dan tutorialnya. Yang selanjutnya kita pengambilan entres ya teman-teman. Nah seperti ini kita potong saja dikarenakan ini di tempat liar dan juga tidak terlalu subur. Maka kita akan saya potong. Selanjutnya yang ini kita potong juga ya. Kita sisakan saja biar dia tumbuh lagi. Nah, seperti ini. Kita potong akan dijadikan entres ya. Nah, potong dari sini saja. Langsung eksekusi, kita potong sesuaikan saja dari sini ya. Kita potong biar sejajar seperti ini. Setelah itu bereskan ini. Lalu kita sayat ya seperti ini. Selanjutnya entres yang akan dipasang seperti ini. Kita masukkan di sini, tapi sebelumnya kita kerat dulu ya. Sesuaikan maunya seperti apa, mungkin seperti ini. Lalu kita sayat. Seperti ini aja saudara-saudara. Kiri kanan. Usahakan jangan berbulu. Ini harus benar-benar licin ya. Licin. Setelah itu kita masukkan sini. Dia harus benar-benar menempel. Ada kambium. Meskipun satu yang nempel, yang ini gak apa-apa. Kalau yang ini misalnya tuh gak nempel gak apa-apa, asal satu nempel. Seperti ini. Selanjutnya kita akan memakai tali ya. Pakai plastik saja seperti ini biar irit ya. Masukkan. Nah, seperti ini.
dari atas ke bawah nariknya biar mengunci. Jangan dari bawah ke atas, kalau dari bawah ke atas bisa-bisa lepas ya. Seperti ini. Kita buang saja ya, yang merumbai-rumbainya buang saja. Pada akhirnya kita buang saja setengah daun ya. Untuk tahap selanjutnya, biar tidak ada penguapan yang signifikan, jadi biar tetap biar tetap segar, kita sungkup ya, pakai plastik seperti ini. Masukkan saja. Kita masukkan saja sini. Setelah itu kita usahakan kedap udara ya. Kita menalikan ini tali di bawah apa? Di bawah sambungan ya. Seperti ini. Kita buang saja biar kelihatan rapi. Seperti ini saudara-saudara. Ayo kita yang selanjutnya.
keris. Pertama kita potong, kedua breskan. Kita buang daunnya biar tidak dehidrasi. Masukkan saja sini. Kalau yang ini tidak akan saya sungkup ya, biarkan saja. Emang risiko kematian sangat tinggi, lebih baik disungkup. Nah, seperti ini. Terima kasih semuanya yang telah menyimak tutorial bagaimana cara okulasi tanaman hias puring. Nah, seperti ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga share ya di IG channel. Yang belum aktifkan lonceng, aktifkan dulu biar ada notifikasi atau pemberitahuan ada video baru. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.